Laos. Nah, setiap kawasan industri nanti kita update perkembangannya, 85 tenaga kerja, dan ini butuh bantuan. Misalnya ada yang sudah mau, itu tetap kita fasilitasi juga. Jadi tadi apa itu gunanya supaya kalau ada permasalahan langsung kita tahu. Kalau tidak ada lagi, misalnya percepatan dan retail itu juga. Panasonic itu punya puluhan perusahaan di Indonesia. Ini kan seolah Panasonic itu, gitu Pak? Tidak juga. Jadi yang apa itu kan hanya industri bola lampu, Pak. Yang lain itu tetap. Jadi jangan seolah-olah ini Panasonic itu enggak. Jadi mereka ini gerakan ini yang sepuluh itu enggak apa-apa, Pak. Nah, demikian juga dengan Toshiba. Toshiba itu ada 40 lagi yang biasa-biasa saja. Satu itu adalah consumer product TV, ya. Memang itu mereka kesusahan pasar di Timur Tengah, ya. Dan sekarang itu lagi mungkin malah akan diakuisisi oleh perusahaan lain, gitu. Tapi itu hanya satu perusahaan, jadi jangan sampai beritanya itu Toshiba tutup, enggak. Jadi kalau yang Panasonic itu kan hanya yang bola lampu, ya, lampu, insuli lampu yang di Pasuruan sama di Cikarang mau disatukan ke Bogor. Gitu, ya. Tentunya ada perubahan teknologi lampu di sini. Dulu lampu biasa, sekarang LED. Ya. Nah, jadi ini efisiensi. Ya. Bagian besar itu MDM. 46 yang selesai. Kita ini kan adalah di